Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leislar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leislar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia nih seputar Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang El ya. Untuk video pertama ini, Mimin akan ulas kembali nih semalam Papa Bilar dan Adi Sky langsung mengunggah videonya ya. Di sini Abang El katanya lagi nangis. Wah, ini momen yang tidak akan terlupakan ya, karena Abang El nangis ini jarang sekali kita lihat. Dan tentunya kita sering kalau Abang El ini selalu tidur ya. Dan inilah foto bareng bersama keluarganya Kang Sule. Ada Abang Azam juga, katanya nih Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk selanjutnya ada photoshoot sesi kedua ya, dimana photoshoot kali ini benar-benar kita dibikin bangga karena bisa melihat duo jagoan ganteng ya lagi photoshoot bareng nih. Dan Abang El salpoknya nih udah melek aja. Ternyata ketika Abang El disuruh tidur, Abang El malah melek katanya ya. Dan ada Abang Azam juga. Kalau Abang Azam mah katanya lagi moyoy. Dan tentunya kita senang banget salpok sama ucapan Bunda Lesti ya, atau suara dari Bunda Lesti Kejora. Katanya Abang El katanya tidur ya nak, katanya nih. Aduh, giliran Abang El melek disuruh tidur ya. Aduh, lucu banget. Dan Kang Wawan lagi-lagi udah sampai nih di rumah Kakak Bilar semalam, langsung ya mewawancarai Kak Rudy Salim dan Kak Rizky Bilar. Langsung dibanjiri komentar nih guys, dimana ada Ira Septiane Leslar. Memang nih Leslar auranya aur-auran banget, sampai-sampai pada nongkrongin rumah Leslar semua. Emang rumah Leslar ini penuh keberkahan ya, selalu didatangi para tamu yang sukses. Kemudian banyak sekali ya para rich auntie dan rich uncle ke rumahnya Leslar. Kemudian ada kabar bahagia juga di pagi hari ini, tentunya Leslar masuk ke nominasi award lagi ya para sahabat. Dimana ada chin.98 underscore, halo Leslar lovers, Mimin cuma mau ngasih tahu nih, Leslar masuk nominasi di SCTP Music Award 2022. Wow, awal yang bagus ya buat Leslar. Yang pertama, kolaborasi paling ngetop ada Lesti dan Rizky Billar. Kemudian lagu pop paling ngetop ada Pemimpinmu Rizky Billar. Kemudian penyanyi dangdut paling ngetop ada Lesti Kejora. Dan video klip paling ngetop Bismillah Cinta Ungu dan Lesti. Lagu dangdut paling ngetop Bawa Aku ke Penghulu Lesti Kejora. Dan ini adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa ya. Dan kita harus kompak untuk mendukung Leslar. Tentukan pilihanmu untuk masuk di nominasi SCTV Music Award 2022. SCTV Music Award 2022. Ini ada nominasinya ya guys, dan alhamdulillah Bunda Lesti dan Papa Bilar masuk ke dalam nominasi award 2022. Babak penyisihan awal SCTP Music Award yang pertama nih, follow Instagram SCTP, kemudian klik link Google Form dan masuk
pakai akun Google kamu dan password Google kamu juga ya. Keempat, pilih ada 5 kategori yang ada nama Lesti dan Rizky Billar. Satu akun Google, satu kali voting ya. Kemudian juga ini cara voting via sosial media. Ini follow Instagram @sctv, Twitter @sctv, TikTok @sctv _, dan Facebook page SCTV. Kemudian ini juga ada linknya ya guys. Jangan lupa nih untuk selalu mendukung idola kita Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kemudian juga ini ada akun Instagram Lestlar Sendal Putih Billar ya. Siapa kolaborasi paling ngetop pilihanmu? Tentunya kita pilih Lesti dan Rizky Billar. Kemudian apa lagu dangdut paling ngetop pilihanmu? Bawa aku ke penghulu ya Lesti Kejora. Dan apa lagu pop paling ngetop pilihanmu? Di sini ada pilihan Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti, dan Rizky Billar Pemimpinmu. Kita klik Rizky Billar Pemimpinmu ya guys. Dan apa video klip paling ngetop pilihanmu? Tentunya Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti. Untuk itu jangan sampai ketinggalan nih, selalu mendukung idola kita Lesti dan Rizky Billar. Kita kompak selalu ya guys. Mudah-mudahan Papa Billar dan Bunda Lesti memborong piala lagi di awal tahun 2022. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.